Murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang tajuk kesan-kesan pencemaran alam sekitar. Boleh tak murid-murid beritahu cikgu, apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar? Siapa yang nak cuba? Okey, baiklah kami cuba. Asap kenderaan. Okey, bagus. Asap kenderaan. Selain daripada asap kenderaan, apa lagi? Pembakaran terbuka. Okey, pembakaran terbuka. Okey, jadi selain daripada tu yang kita selalu nampak, yang murid-murid buat, yang sentiasa ada dekat sekeliling kita, yang menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Siapa boleh bagi? Membuang sampah sarap merata. Okey, membuang sampah sarap merata-rata. Jadi macam mana caranya untuk kita mengelak daripada berlakunya pencemaran ni? Macam mana cara dia? Kita kena buat apa? Okey. Jangan membuang sampah. Okey, jangan membuang sampah merata-rata. Jadi, setiap dari kita mestilah buang sampah ke dalam tong sampah. Mamaku ada kata pada satu ketika, awas datangnya seseorang. Dia ada sakti bikin duniamu senang-senang saja bergoncang. Mamaku kata lagi, akan jadi segalanya, membuat kau ketawa juga akan berduka, dan dalam kekuasaannya engkau orangnya yang telah dia marah. Mama yang kan membuntam pantingkan dunia ku. Engkau orangnya yang telah dia marah. Mama yang kan mencuri hatiku buat selama. Ada kata pada satu ketika, cinta akan berkunjung datang tanpa kau sangka. Dia di depan mata menyambut hatimu terbang pergi. Kau di depan mata menyambut hati terbang pergi. Engkau orangnya yang telah dia marah.